Kalau anak Anda sakit yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga sama saudara. Lah kok musuhan gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Lah kok Anda musuhan ini bagaimana? Ini Anda ini. Kita belum bangun cinta. Beda pilihan, tapi jangan sampai kita bermusuhan. Berjanji mulai hari ini Anda jangan mengucapkan kalimat yang mencaci orang Muslim. Dan jangan gunakan jemari Anda mengetik untuk membuat permusuhan. Komentar-komentar, sudahlah. Jangan biasakan komentar, sudah, diam. Kalau dia orang enggak benar, jelek, doain semoga Allah beri hidayah, ampuni. Selesai. Kita belum menjaga amal kita, jangan habis kita dengan komentar yang jelek. Kalimat yang Anda ucapkan sekali bisa saja tersebar. Dan ingat, jadilah Anda juru damai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anda itu bersaudara. Lalu menjadilah engkau juru damai. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalaupun ada orang bertikai, hendaknya kau jadi juru damai. Ini malah jadi khatat, fatan, pemecah belah. Kalau Anda jadi juru damai, maka Allah akan berikan kedamaian di dalam diri Anda.